Penggunaan daun ketum untuk tujuan perubatan akan dikaji semula sebelum dibenarkan. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Tengku Zulpuri Shah Rajapuji berkata cadangan penanaman dan penggunaan bahan itu perlu dilakukan secara terkawal. Beliau mengulas saranan oleh Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM, Dato' Dr. Abdul Latif Mahmud yang mendedahkan permintaan untuk daun ketum bagi tujuan perubatan begitu tinggi di luar negara. Tengku Zulauri merasmikan Seminar Tumbuhan Ubatan dan Beraroma ke-15 Anjuran FRIM di Kepung, Selangor. Seminar bertujuan berkongsi hasil penyelidikan mengenai spesies tumbuhan ubatan yang berpotensi untuk menghasilkan produk kosmetik dan farmasiutikal. Seramai 170 orang peserta menyertai seminar itu.